Oke. Ya, hari ini saya mau ngasih tahu nih ya. Di antara dua ini saya sudah potong, cuman test pen saya tidak tahu ada di mana. Saya cari-cari sampai suruh istri cari tidak ketemu. Terus bagaimana cara mengetahuinya? Cara singkatnya dari situ. Cuman kaget ya sih. Tidak, itu tidak bagus ya. Saya ada kasih cara. Ini lampu dan ini kabel ya. Ini kabel. Nah, kita bisa tahu ini celupin aja ke air yang di ember atau di kolam ya. Ini saya masukin ke kolam saja nih. Nah, dia masuk ke kolam ya. Nah, ini kita cari. Kalau menyala nanti berarti itu betul ya. Cari nih. Ini bisa juga dengan disentuhkan begini ada percikan biasanya. Cuma karena terang nggak begitu utara ya. Kita pakai ini aja lampunya. Kita pakai lampu ini. Pelan-pelan, soalnya kalau kesenggol nyetrum ini, nyetrum temenan loh. Oke. Ini salah satu aja, ini mau kabel dua itu tenggelam ya. Oh, belum nyala. Jadi kita tahu mana yang ada arusnya, mana yang tidak ya. Serem ah. Nah, ini menyala berarti yang ada harusnya ini. Nah, itu ini pakai yang mana? Hah? Itu yang begini yang mana itu? Apanya? Kabel yang di tangan kanan yang mana? Ini kan memang dicelupin kan. Ini si kabelnya dua, jadi dua-duanya tercelup ke bawah. Oh. Gitu. Jadi yang ada strumnya yang ini ya. Jadi kalau kalian tidak punya test pen atau test pennya mencelipat nggak tahu kemana, nah begini. Jadi kita sudah aman. Kita berani pegang yang satu sisi ini. Tapi kalau yang satu sini dipegang juga kaget. Berarti merah ini ada setrumnya. Yang di depan hitam yang ada setrumnya. Soalnya ini anu bawaan dari room ya. Jadi kita tahu mana. Kenapa nggak dimatikan dulu? Karena kita pengen tahu mana yang mau dimasukkan ke dalam saklar dan mana yang mau dimasukkan ke dalam stop kontak. Dan begitu aja tipsnya ya.